Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Kotek Vlog ya lur ya. Tok minggir. Sret. Biar kelihatan CB-nya oke. Mantap lur. Nah, pada kesempatan malam hari ini CB-ku wis dadi yang diperbaiki. Banyak sekali yang diperbaiki. Terutama body ya. Itu terutama body nanti saya jelaskan, dan mohon maaf ada adegan pembantu kelut-kelut ya lur ya pangabrone. Nah oke, malam ini saya akan menjelaskan apa saja yang diperbaiki dari CB saya setelah kurang lebih pengerjaannya 2 minggu ini. Pengerjaan CB saya ini dari memperbaiki jok dan lain-lain, nanti akan saya tunjukkan apa saja yang diperbaiki. Oke, langsung saja yang diperbaiki itu apa saja. Oke, yang pertama ini yang diperbaiki adalah merubah dudukan skok yang bagian atas ini. Bisa dilihat kan? Ini dia. Yang apa aslinya itu dudukannya di sini. Diubah menjadi di sini. Ini diberi plat lagi. Ini seperti model nganjuan yang mengawali model ini, bagel panjang ini. Jadi kita kelihatan lebih bagus lah kalau bagel panjang. Itu karena bengkelnya yang sendiri yang membuat ini. Jadi catnya rusak semua. Nah, yang kedua, supit. Ini supit, lihat. Beda kan? Supitnya ini punyanya KZ. Punyanya KZ lur ya. Ini punyanya KZ. Dan oh iya, saya mau cerita dulu kalau supit yang saya gunakan dulu itu supit GL. Ternyata masih kepanjangan, jadi saya pakai supit KZ ini, diganti dengan supit KZ agar pas. Agar pas juga. Itu yang diubah supit KZ. Terus ini yang unik gitu, ini jagangnya nggak ikut apa itu bootstrap persneling ini, nggak ikut sini, jadi diikutkan ke rangka. Kalau kalian bisa lihat di video ya, ini ikut rangka ini kan, lihat kreatif juga bengkelnya. Oh ya, kenapa kayak setelah saya bertanya ke bengkel kenapa dibuat di sini itu, katanya agar lebih awet di apa baut ke mesin itu loh, mau bautnya itu agar lebih awet. Menurut logika saya itu masuk juga, jadi alhamdulillah kuat juga loh ini, termasuk jagangnya dipindah sini. Terus yang diganti juga itu jagang tengah ini, jagang tengah diganti nggone Scorpio. Luwih gagah toh, itu gede ngono ya, terlihat besar. Oke, selanjutnya dari samping sini bisa dilihat tempat akinya di sini, seperti pada umumnya tempat akinya ini berubah, yang dulu di bawah jok sini dipindah ke bawah sini, dudukannya ini dipindah. Terus kemudian rating alhamdulillah bisa nyala, jadi aman untuk touring-touring. Ini motornya sudah insya Allah siap touring. Terus joknya ini saya ganti juga, modelnya biasa. Nah, nggak ada coraknya sama sekali, memang saya mintanya seperti itu. Terus kalau bisa dilihat ya, sebelum saya mau diperbaiki itu, ini selebornya agak jentir ke sini, jadi kelihatan jelek banget. Ini sudah diperbaiki lagi, ini kan kelihatan ini, ada dempulnya ini, jadi catnya rusak semua ini. Lihat, kalau kalian bisa lihat ini ada bekasnya cetak las-lasan di sini. Itu kalau kalian bisa lihat di video, ini dia. Itu yang bekas las-lasannya ini ada ini. Terus yang dirubah yaitu kabel-kabel di dalamnya ini di set ulang semua, ya enggak semua sih,
nggak semua di set ulang, tapi ada beberapa yang diganti, saya hafal yang diganti. Terus yaitu tutup tromol yang bagian sini saya ganti juga, yang dulunya punya New Mega Pro saya ganti juga dengan punyanya King, sama dengan tromolnya juga ini. Untuk yang lainnya mungkin ini dia dudukan jok, dudukan boost step ini loh, ini rada diturunkan kan, dulu soalnya di sini toh dudukannya, jadi buat goncengan itu gak nyaman sekali, ora penak belas rasanya ini. Nah itu yang sudah saya jelaskan, yang saya tahu itu semuanya itu yang diperbaiki. Dan yang masih kurang yaitu saya kurang membelikan aki, satu aki, terus dua itu bel. Yang kurang itu bel. Ini karena sudah saya cek ternyata bisa bunyi belnya. Terus kurang bel, apalagi ya? Ya mungkin cukup itu yang kurang, aki sama belnya saja yang dua itu kurang. Nah, untuk total pengerjaannya semua itu dari mengganti tutup tromol, mengganti subit, menata ulang boost step, mengubah dudukan skok atas, dan karetan ini sama selebar 5, 6, lah 6 itu saya habis di bengkelnya Mas Hendro sekitar 750.000 itu semua, sama ngeset kabelnya semua itu, ngeset kabel. Jadi ya saya minta perbaiki ada 7 item, insya Allah 7 item yang saya perbaiki. Kalau menurut kalian murah atau mahal? Kalau menurut saya murah sekali karena ya bagaimana lagi, namanya juga bengkel orang, kecuali kalau kita memperbaiki sendiri, harga bisa kita patok sendiri. Ya hitung-hitung kan bukan keahlian kita atau apa bengkel lagi kan uno. Jadi ya terhitung murah, kita tinggal bayar saja, cukup itu, kita tinggal terima jadi ini semua. Jobnya juga saya lupa menjelaskan, jobnya habis 225 jobnya, jadi terhitung murah semua. Banyak loh yang diganti, job, kabel, ngeset kabel, terus menata selebar, ganti supit, sama spare part lain. Kalau dihitung karet ini loh, nah karet gear itu mahal punyanya Kawasaki itu. Terus apa ini, bos arm, yaitu banyak kalau dihitung satu persatu habisnya itu banyak, termasuk Mas Endro itu kalau ambil body menurut saya yang paling sedikit itu bengkelnya, setelah saya pindah-pindah bengkel itu, menurut saya itu pengalaman saya lo ya, yang paling sedikit itu ambilnya body. Dan orangnya enak banget beneran, bukannya promosi tapi memang enak banget. Terus hasilnya pun bagus, las-lasannya pun lumayan bagus, padahal yang las itu masih terus sendiri. Oke, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya lur ya, kakek promosi urara nggak ada, ini memang jujur dari dalam hati, pengalaman share wae ya. Nantikan video selanjutnya bagaimana performanya, apakah beda motornya setelah diperbaiki, apakah beda. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam Gotek Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.